Hai guys, di sini kita sudah ada Samsung Galaxy A03s. Ini masalahnya lupa pola ya. Yang punya HP ini lupa pola dan dia tidak tahu cara mengatasi masalah lupa pola atau lupa sandi pada HP-nya sendiri ya. Nah, di sini dia minta tolong kepada saya untuk bisa menghapus pola ini supaya HP-nya tidak terkunci lagi. Biasanya kalau kita sudah berulang kali mencoba untuk membuka pola seperti ini karena lupa dan melakukan kesalahan terlalu sering ya, mungkin bisa 7 kali, biasanya HP akan langsung terkunci. Nah, buat kalian semua yang memiliki masalah ini, kalian bisa tonton video ini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di sini kita disuruh menunggu beberapa detik ya, karena beberapa kali salah. Ini saya mencoba untuk menebak-nebak saja. Tapi masih salah. Kita akan langsung coba untuk mereset HP ini. Kita akan menggunakan dukungan tombol yang ada di samping. Kita tekan tombol volume atas, tombol volume bawah, dan tombol power. Ini ketiga tombol harus ditekan bareng sampai benar-benar HP restart ya. Kita tekan selama beberapa detik. Setelah HP mati, tekan tombol volume atas dan tombol powernya tetap ditekan ya. Seperti ini. Hingga HP masuk di Android System Recovery. Nah, di sini kita bisa menggunakan tombol volume untuk memilih webcast partition ya. Kita tekan tombol power, kemudian kita gulir lagi ke konfirmasi yes ya. Kita tekan tombol power sekali saja hingga webcast ini mengatakan komplit. Kemudian kita navigasi lagi ke pilihan web data atau factory reset. Oke. Kita konfirmasi factory data reset. Tekan tombol power sekali. Ya, kita tekan tombol power supaya HP restart ya di pilihan reboot system. Ya, di sini kita sudah berhasil mereset HP ini ke setelan pabrik. Dan sekarang kita akan lihat hasilnya. Kita sekarang menunggu HP-nya loading ya.
Ya, sudah selesai ya flash loadingnya. Sekarang kita berada di setelan awal. Kita lakukan setelan, memilih bahasa dan juga pengaturan lainnya. Ini kita tinggal next atau berikutnya. Kita pilih lewati. Jika HP-nya meminta koneksi internet, pastikan kita memiliki paket data internet, atau kita bisa mengandalkan WiFi atau hotspot ya. Kita konfirmasi oke. Di sini HP-nya minta koneksi internet. Kita sambungkan dulu ke jaringan WiFi. Oke, kita pilih berikutnya. Proses ini memang lama ya, kita diharuskan untuk menunggu. Memang prosesnya seperti ini ya. Memang lama. Ini biasanya menghubungkan ke server, ke jaringan. Nantinya biasanya kita akan diminta untuk verifikasi akun. Tapi kita lihat saja. Ini tergantung dari jaringan internet kita ya, kecepatannya. Hampir selesai ya.
Di sini kita akan diminta untuk menggambar pola lagi. Kita pilih akun Google. Nah, di sini kita sudah bisa untuk login ke akun email supaya kita bisa langsung menggunakan HP. Kita bisa menggunakan email yang sebelumnya aktif di HP ini. Nah, buat kalian semua yang memiliki masalah karena lupa email, diharuskan verifikasi dan terkunci seperti ini, kalian bisa simak tutorial kami lainnya melalui tautan di bagian deskripsi bawah ya.